Afiat Lifestyle dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat. Dan sikit daripada Haliza di atas perkongsian hari ini yang dapat difahami daripada perbincangan hari ini. Okay, alhamdulillah, jadi baru saya faham bahawasanya eczema itu ada banyak jenis. Uh-huh. Dan kita kena diagnose diri kita, kena berjumpa dengan doktor lah. Atas sebab apa kita eczema, pasal makanan ke, yeah, ataupun betul, pasal kesedaran, ataupun keturunan dan sebagainya. Uh-huh. Dan kalau kulit kita perlu sentiasa lembap, tapi yang jenis yang memang sentiasa lembap pula kena keringkan pula. Ya, yeah, dan yang pentingnya eczema ni sama dengan alahan dan ia tak boleh disembuhkan sepenuhnya sebagaimana doktor sebutkan sebentar tadi. Jadi penting untuk penjagaan diri dan juga kita hanya boleh mengawal simptom-simptomnya serta menjaga pemakanan. Contohnya dengan mengambil makanan-makanan yang tinggi antioksidan sebagaimana yang kita bincangkan pada hari ini. Afiat Lifestyle itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.